Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan. Kalau kemarin kita sudah mengenal angka-angka, sekarang kita akan belajar penjumlahan. Bagaimana caranya? Disimak terus ya. Yang pertama ada buah lemon. 2 lemon ditambah 1 lemon sama dengan 3 lemon. Berikutnya ada buah stroberi, teman-teman. Siapa yang suka stroberi? 3 stroberi ditambah 2 stroberi sama dengan, kalau digabung stroberinya ada berapa? 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi buah stroberinya ada 5. Selanjutnya ada buah apa lagi nih teman-teman? Coba perhatikan. Selanjutnya ada buah ceri. Ada 4 buah ceri. Nah, 4 buah ceri ini ditambah 1 ceri. Berapakah buah cerinya? Setelah digabungkan 4 buah ceri. Nah, digabung 4 digabung dengan yang satunya, buah cerinya ada, coba kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Penjumlahannya gimana? Jadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, berikutnya ada buah mangga. 2 buah mangga ditambah 2 buah mangga juga. Nah, setelah digabung buah mangganya ada 4. Penjumlahannya gimana? 2 ditambah 2 sama dengan 4. Selanjutnya ada robot. Nah, siapa yang suka robot? 1 buah robot ditambah 3 buah robot. Setelah digabung menjadi 4 robot. Nah, penjumlahannya 1 ditambah 3 sama dengan 4. Selanjutnya ada boneka nih. Siapa yang suka main boneka? Ada 3 boneka ditambah 3 boneka. Setelah digabung bonekanya ada 6. Jadi 3 ditambah 3 sama dengan 6. Selanjutnya ada gambar bola. Nah, bolanya ada 5 ditambah 3. Setelah digabung semuanya menjadi 8. Penjumlahannya bagaimana? 5 ditambah 3 sama dengan 8. Bagaimana teman-teman? Menyenangkan bukan penjumlahan? Nah, teman-teman sekarang mulai praktekkan sendiri ya. Nanti tugasnya ada di halaman 177 dan 178. Selamat belajar teman-teman, semangat ya. Semuanya anak juara. Dan semangat mendapatkan bintang. Assalamualaikum.